Subhanahu wa Ta'ala, suatu-suatu bencana akan menimbulkan korban jiwa. Gunung Merapi adalah gunung yang sangat aktif di Jawa Tengah yang letusannya menerjang berbagai permukiman di sekitarnya, baik itu pada masa kini maupun masa lalu. Kita berada di lokasi Candi Kedulan, di mana candi ini sekarang dalam kondisi terbenam oleh, kita tahu di sini kemungkinan berasal dari Merapi. Singkapan yang ada di depan kita, ada garis yang memisahkan singkapan yang bagian bawah dengan yang bagian atas. Ini merupakan batas atau kenampakan dari alur sungai. Alur sungai ini berada pada posisi utara selatan dan pada lokasi candi. Candi ini didirikan pada abad 9, setelah itu mengalami beberapa kejadian lahar dan material hasil endapan awan panas dari Merapi yang tertransportasi kembali. Candi ini tertutup oleh endapan beberapa sekuen endapan yang lebih muda. Ini kemungkinan karena seperti yang telah disebutkan dalam prasasti mengenai Candi Kedulan bahwa ada dam di sisi barat. Ada kemungkinan bahwa karena suatu peristiwa dam itu jebol, kemudian yang mengakibatkan terjadinya lahar pada sisi sini.